Mungkin kau lebih memilih untuk mati. Aku semakin tertarik untuk menghadapi jurus yang sangat luar biasa itu. Aku juga begitu, Wong Agung. Kalian sudah lelah. Sebaiknya kita beristirahat. Baik, Cahyu. Pulungga, aku sungguh dapat kehormatan besar. Bisa langsung menghadapi jurus baru itu yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan aku. Jurus Komaragenimu sungguh sangat hebat. Kulitku sampai terbakar saat kau menyerangku. Tapi justru, serangan balikmu itu yang sangat luar biasa. Jika aku tidak cepat berkelit, maka seluruh tubuhku akan menjadi debu. Oh ya, hari semakin malam. Aku mohon pamit untuk kembali ke Gunung Tengger. Baiklah, Wong Agung. Semoga engkau dalam lindungan Yang Dewata Agung. Terima kasih. Mari, Cahyu. Selamat, Yang Ger. Bibi selalu berdoa. Semoga pernikahan kalian selalu dalam kebahagiaan, Ger. Terima kasih, Bibi. Sakauni. Ada apa, Meisin? Ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Apakah kau mencintai Kakang Kamandanu? Tidak, Meisin. Aku sama sekali tidak mencintai suamimu itu. Terima kasih, Sakauni. Kau sudah membuatku tidak penasaran lagi sekarang. Nanti kalau sudah besar, harus mirip Paman Wirot ya. Aku masih penasaran. Kamu ini cinta apa tidak sama Kamandanu? Tidak, Paman. Tapi yang kulihat, matamu sangatlah berbeda dengan bicaramu. Kalau aku bilang tidak, itu artinya tidak, Paman. Kalau kau terus memaksa, kurang ajar. Aku
pada pedang ini. Semakin lama, semakin banyak tenaga dalamku tersisa pedang ini. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan pedang itu. Tenaga dalam yang mulai terserap. Dupangga, Dupangga. Hanya orang yang bisa menguasai pedang naga puspa tingkat 3 lah yang dapat mengendalikan pedang itu. Baiklah, aku akan jadi pengikutmu. Jadi kau bersedia untuk jadi pengikutku dan melakukan semua apa yang kuperintahkan? Begitu aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu, kau akan kubunuh dan kuambil pedang itu. Diah Wijaya, jelaskan padaku, kenapa kau melatih para penduduk desa Duku dengan ilmu olah keprajuritan? Paman Prabu, tidak ada pelatihan keprajuritan di Duku yang hamba pimpin. Kau jangan mengelak! Hamba mengatakan yang sejujurnya. Mohon ampun, Gusti Prabu. Raden, aku sempat bertarung melawan para penduduk yang Raden pimpin. Kemampuan kanuragan mereka seperti yang dimiliki oleh para prajurit. Aman Punggawa, kanuraga yang dimiliki oleh para penduduk hanya kemampuan dasar untuk membela diri dan bertahan hidup. Tidak seperti itu, Raden. Kemampuan kanuragan yang mereka miliki sangat tinggi. Bahkan mereka mampu mengalahkan prajurit Kediri. Jangan-jangan memang kamu sengaja mengumpulkan semua orang untuk dijadikan prajurit yang siap digerakkan.